macam mana, Komander? Semuanya selamat. Tiada kerosakan lain. Tetapi stesen Tapos ini masih dalam bahaya. Hah? Dalam bahaya? Kenapa pula? Identiti stesen Tapos mungkin telah terbuka. Dan kita tidak mempunyai cukup anggota untuk mempertahankan stesen angkasa ini. Hey, apa susah, Komander? Suruh je Cardboard tu tukarkan balik semua anggota Tapos yang dah jadi kad tu. Cardboard tak cukup tenaga lah. Kan baru tukarkan kita semula. Kejap, apa maksud Komander dengan identiti stesen Tapops tadi? Korang tengoklah sendiri. Apa sal penuh dengan mesin basuh dan baju-baju ni? Macam kedai Dobby je. Memang pun. Memang pun? Kanak-kanak riang tak tahu apa. Sebenarnya Dobby Angkasa merupakan penyamaran kami. Dobby? Penyamaran? Apa sal pula kena menyamar? Tapops ni kan kumpulan pencari Powersfera. Kalau tak menyamar, penjara akan tahu dan serang stesen angkasa ni. Bagus betul idea penyamaran ni. Tapi, kenapa mesti Dobby? Kenapa tak benda lain? Dobby merupakan penyamaran yang terbaik. Ramai yang melalui perjalanan di angkasa tidak sempat membasuh pakaian sendiri. Mereka memerlukan perkhidmatan Dobby untuk membersihkan pakaian mereka. Busuknya! Dengan menggunakan taktik berborak bersama pelanggan, kami dapat mengorek maklumat-maklumat penting. Dan dengan menggunakan resit Dobby, kami berkomunikasi dengan anggota-anggota Tapops yang sedang menjalankan misi di luar sana. Bijak betul! Hantar baju pergi Dobby. Jadi nombor satu kuli. Hello? Saya nak hantar baju kotor ni. Mana pergi semua orang? Cuti raya ke hari ni? Pelik. Kita tak tahu lagi sejauh mana identiti Tapos ni telah terbongkar. Aku akan jalankan siasatan dan korang kena jalankan misi. Misi? Yeay! Bukan kamu berdua. Alah, kenapa pula? Kamu berdua perlu berada di sini untuk pertahankan stesen ni. Haiya, kat tempat pakar ada. Nak haramkan Kapten Pamizai? Dia dah suruh cuba hantar dia balik ke bumi. Homesick kata.